Selamat datang di channel Didut Craft lagi-lagi. Yeay. Oke guys, kembali lagi di channel Didut Craft lagi. Nah, kali ini oke, tadi suaranya berubah. Kali ini kita akan membangun rumah ya guys, karena udah 3 episode kita tidak membangun rumah. Nah, kali ini kita akan membangun rumah. Untuk tempatnya kayaknya kita akan buat di sini ya guys ya. Nanti kita ratain di sini. Dan kalian lihat di kanan kalian itu ada yang namanya spruce tree, apa namanya, pohon spruce ya guys, dan juga dark oak juga ini ada. Nah, dari mana saya dapat? Ya, saya keliling-keliling. Nah, ini cuplikannya ya guys. Nah, di sini pertama saya mendapatkan dark oak, tapi saya kurang suka dengan Daroa, jadi saya lanjutkan perjalanan dan mendapatkan yaitu spruce, dan di situ saya senang kali guys ya. Itu di off air saya cari guys. Susahnya minta ampun. Kan susah sih, nggak terlalu jauh, cuma berapa meter lah, berapa blok dari sini ya guys, dari sebelah sana kalau nggak salah ya guys. Nah, kali ini kita akan membangun rumah. Nah, di sini udah saya kumpulkan beberapa ya guys ya. Nah, di sini ada log di sini, terus dan di sini juga ada batu stone. Nah, stone-nya itu udah beberapa yang udah saya masak ini juga. Kayaknya ini masih kurang untuk kayu, kayaknya masih kurang juga. Nanti kita akan ngambil kayu lagi ya guys ya. Tapi sebelum itu kayaknya kita harus tidur dulu supaya tidak ada mobs yang mengganggu kita. Let's go. Langsung saja, dia bawa shuffle guys. Nggak ngedrop shuffle ya. Oke, langsung saja kita akan buat kapak lagi ya guys ya. Kapak. Oh ya, ini lupa aku matiin sih itunya. Apa namanya? Lupa. Block overlay-nya lupa kita mati, makanya kayak ini putih kayak gini. Oke. Kita akan buat plank, lalu kita akan buat stick guys. Stick. Oke, udah ada stick, kita udah ada itu, kita akan buat kapak sekali lagi. Oke, udah ada 2 kapak, enggak apa-apa. Oke, sebelum itu saya akan off dulu bentar untuk mematikan block overlay. Let's go. Oke, kita sudah kembali lagi. Langsung saja kita akan memanen kayu. Maksudnya memotong kayu guys ya. Nah, seperti itu. Oh ya, sebelum itu saya terima kasih kepada kalian yang udah nge-like video saya selama ini ya guys ya, dan juga udah subscribe channel saya guys ya. Aduh, saya makin semangat untuk buat konten ya guys ya. Dan kita akan menembus sampai 700 subscriber guys. Wow, dalam beberapa bulan kita sudah naik 700. Saya lihat dulu analitiknya itu dalam 2 bulan dari 300 guys ya, dari 300 subscriber sekarang udah jadi 690-an ya guys ya. Wow, itu sangat OP guys ya. Itu kalian sangat sangat baik dan sangat hebat untuk kalian semua ya guys ya, bisa untuk subscribe channel ini. Let's go. Nah, kita akan langsung saja untuk memanen beberapa kayu lagi, dan kita akan tanam juga kayunya ya. Oke, let's go. 2 jam kemudian. Oke guys, nah kalian lihat itu kapak saya ini udah hancur, dan ini udah beberapa kayu yang udah saya dapat. Dan kita harus makan dulu. ada creeper yang mengejar kita guys. Let's go, lari. Masih ngejar ya guys. Kita harus bunuh dia. Sini lu. Gue remix. Yang ini ada di situ. Oke.
Okay, berhasil lagi kita mengalahkan dia. Let's go. Nah, rencana saya akan membangunnya di sini ya, guys ya, di sini. Karena kalau buat di sana, guys ya, kurang bagus. Nanti nggak tahu mau membangun apa lagi. Dan di sini juga dekat air, juga di sebelah sana. Oke, bentar kita akan tanam-tanam dulu pohon-pohon ini. Karena nanti kita kalau butuh kayu, nggak ada pohonnya lagi, nanti udahlah. Oke, bentar. Kita pasang ini. Terus kita tanam lagi di sini. Ya, saya suka kali dengan kayu spruce ini ya guys ya, karena dia tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang ya. Jadi bagus lah untuk membangun rumah tangga ya. Nggak, maksudnya membangun rumah ya guys ya. Kalau mau membangun rumah tangga harus ada mahar. Iya. Pengen ngelawak tapi nggak lucu ya guys ya. Masih ada nih. Nah, untuk batu kayaknya kita akan cari juga, tapi aku akan skip aja untuk kita mencari batu ya guys ya. Kenapa? Biar nggak terlalu lama. Ada lagi ya sapinya. Oke, nah ini kita akan buat di sini. Dan kemarin cari batu di sini guys, di atau daerah sana saya udah cari batu yang banyak ya guys ya. Ya nggak banyak kali, cuma berapa stack ya. Ini kita lihat dulu stack. Nah, ini udah beberapa stack ini batu. Dan di sini juga ada yang udah lagi dimasak. Nah, ini kita ambil. Ini kita ambil juga. Kayaknya batu udah cukup guys, nggak perlu kita cari ya guys ya. Batu udah. Oh, ini charcoal, kita buat charcoal. Kita masak ini dulu, raw mutton ini. Oke, kita ada masak daging dulu karena nanti nggak ada makanan lagi guys. Makanan kita tinggal ini nih. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembangunannya. Let's go. Guys, wah capek sekali rasanya. Kita sudah membangun sampai beberapa jam ya guys ya, sampai 5 jam ada saya membangun ini guys ya, karena susah, karena nggak menggunakan keyboard untuk membangunnya. Saya menggunakan HP aja guys ya, jadi nggak pakai keyboard, jadi lebih susah guys ya. Dan di sana kalian, di sana ada barang-barang yang saya buang biar tidak penuh inventory. Langsung saja kita akan lihat rumah kita guys ya, let's go. Wow, saya suka sekali dengan desainnya. Ini saya desain sendiri ya guys ya. Paling yang saya lihat tutorial itu atap-atapnya ya guys ya. Dan ini semua saya desain sendiri. Ini bagian sampingnya kita taruh detail-detail juga seperti ini ya guys ya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini, kita taruh detail juga. Batu-batunya kita taruh detail. Ini saya belajar dari channelnya Bang Saya.
Nah ini kalian lihat. Oke, langsung saja kita akan masuk ke dalam rumah ya guys ya. Oke, kita tutup dulu supaya tidak ada creeper karena saya waktu lagi bangunan itu lagi di sini nih. Di sini tiba-tiba ada creeper masuk meledak dor, hancur semua guys ya. Oke, kita masukkan aja. Masuknya kita tutup. Nah, kalian lihat ini adalah pintu awal masuknya di sini. Ini ada beberapa tanaman, saya taruh bukan tak beberapa tanaman sih. Ini apa namanya nih? Komposter dan ini ada leaf. Ini ada taruh lantern dan ini di sini tempat masak kita guys. Di sini ada blast furnace, ada furnace, ada smoker guys. Nah, ini tempat penyimpanan, ini juga ada tempat penyimpanan. Nah, ini ada daging di sini. Itu di sini ada juga seperti meja makan ya, guys. Tapi ini yang belum masaknya guys ya. Nah, kalian lihat ini. Ya saya kurang bisa untuk ngedit interior apa namanya desain interior guys ya. Nah, di sini adalah tempat storage roomnya guys ya. Ini udah kita taruh beberapa. Ini ada yang belum kita taruh ininya. Oh, ini kayu yang ini udah dijadikan apa namanya tuh? Udah di crafting ya guys. Nah, ini ada iron, ada gold, ada diamond ya. Walaupun diamond kita baru cuma 2 ya guys ya. Nah, di sini ada 2 coal. Ini ada tempat mobs ini sini ya. Di sini semua. Dan barang-barang yang di tempat kita yang pertama itu udah aku pindahin ke sini semua ya guys ya. Ada buku, ada ini hasil pertanian guys ya. Ada 2 kok hasil pertanian ya. Oh, ini dirt. Bentar. Kita taruh dirt dulu. Oke, sudah kita taruh lagi dan ini kita masukkan juga. Nah, ini di sini hasil-hasil pertanian juga, buku. Ini adalah tools-tools yang udah pernah saya pakai tapi yang tinggal durability-nya sedikit. Ini kayu, ini batu, ini dirt. Dirt udah ada kok. Dirt udah ada, guys. Oke, nanti aja kita pindahin. Terus udah ada ini makanan di sini guys ya. Nah, oke, langsung saja kita ke lantai 2. Sebenarnya ini aku membuat 3 lantai guys ya. Tapi untuk lantai ke atasnya ini kayaknya nggak tahu membangun apa. Jadi ya udah biarin aja. Nah, di sini ada lantai 2, ini ada ruang tamu ya. Seharusnya ruang tamu yang paling bawah ya guys ya. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Nah, ini ruang tamu, tempat-tempat duduk dan taruh beberapa hiasan di sini. Lalu ini adalah tempat-tempat ciring-ciring santuy ya guys ya. Nah, biasanya di sini kalau lagi termenung kita duduk di sini. Bentar, kita lepasin shield dulu. Nah, kita duduk termenung di sini ya guys ya. Sambil ngelihat pemandangan ya, walaupun pemandangannya banyak monster di depan sana ya. Nah, di sini aku membuatnya pakai ini. Trapdoor, bukan pakai fence, biar lebih berbeda ya guys ya. Di sana banyak zombie, ada skeleton banyak juga guys ya. Oke, kita masuk dan ini adalah kamar aku. Oh ya, di sini aku taruh bull shape di sini dan di sana ada lantern. Ini juga ada tanaman di sini, jadi ada tanaman. Nah, ini kamarku ini walaupun kurang bagus ya guys ya. Di sini ada storage-nya, di sini ada buku-buku untuk baca-baca dan ini ada kasur dan ini juga meja ya guys ya, walaupun mejanya masih kosong. Nah, ya ini aku lupa taruh ini seharusnya aja taruh pakai stair di sini guys ya biar lebih bagus. Oke, langsung saja kita tidur dulu. Oke, selamat pagi semuanya guys ya. langsung saja, maksudnya udah pagi ini kita akan keliling-keliling lagi. Kita akan kasih tahu nih untuk ceilingnya saya kurang pandai untuk di atasnya, jadi buat kayak gini aja sih. Sebenarnya di lantai 3 tuh masih bisa aja kita untuk buat ke atas lagi. Terus udah semua sih. Nanti untuk episode selanjutnya kita akan membuat kandang hewan ya guys ya, karena waduh, ada creeper. Saya paling benci sama creeper. Ini lu
ini lu. Sudah berapa kali saya mati sama creeper ini, lagi saat pembangunan guys. Jadi agak benci juga dengan creeper ini. Oke, mati lumayan. Nah, ini hancur gara-gara creeper guys. Nah, dihancur. Terus ada juga di sini hancur yang gara-gara creeper sebelah sini ya. Nah, ini hancur gara-gara creeper. Nah, di sini saya pertama kali mati di sini gara-gara creeper. Keren juga sih kalau lihat dari sini guys ya. Muji punya diri sendiri wadah nggak bagus. Oke, kita makan dulu. Di sini ada kuda guys, tapi sayangnya nggak ada yang namanya shadow. Kita closing sambil naik kuda. Oke, guys, mungkin cukup sekian video kali ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya apresiasi untuk kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, guys, mungkin cukup sekian video dari saya. Jika Anda tidak menyukai video saya, silakan klik like, dan apabila tidak ingin melihat saya lagi, silakan klik subscribe. Oke, bye-bye.